Sebelum ni kita ada sebuah Realme 7. Sekarang kita ada pula dia punya abang, iaitu Realme 7 Pro. Assalamualaikum dan hai. Jadi baru-baru ni dilancarkanlah siri baru daripada Realme, dan inilah abang di Realme 7 Pro. Sebab kita tahulah kalau Pro ni mesti dia memang Pro sangat-sangat lah, macam siri-siri Realme sebelum ni. Tapi kali ni dia macam lain sikit. Dia macam sebenarnya dia improvement daripada Realme 6 Pro. Betul ke? Kalau nak tahu, jom kita mula. Jadi ini ialah Realme 7 Pro. Yang saya pegang sekarang ialah warna Mirror Silver. Dia ditawarkan dengan satu lagi jenis warna, iaitu warna Mirror Blue. Okey, warna yang lebih kebiruan. Dan untuk ketahuan anda, dia dijual dengan satu varian sahaja. Varian yang saya ada sekarang ialah 8GB RAM, 128GB memory. Memangnya itu pun dijual dengan harga RM1,499. Not bad dengan harga bawah RM1,500. Dan kalau tengok dari segi spesifikasi, kalau anda tengok kat sini, memang dia ada screen jenis AMOLED. Selain pada screen tu, kalau anda tengok kat sini, dia ada bateri sebesar 4500mAh. Mungkin anda rasa macam, 4500 lagi ke? Kenapa tak 5000? Betul tak? Sebenarnya dekat peranti ni, dia ada fast charging 65W yang saya rasa memang cukup berkuasa. Kalau nak tahu tentang fast charging tu, jangan lupa anda tengok video ni sampai habis. Jadi itu saja mengenai spesifikasi yang saya boleh kata secara ringkas. Sekarang kita pergi dengan lebih mendalam. Kita pergi dari segi screen terlebih dahulu. Jadi selesai mengenai spesifikasi, itu ialah secara ringkas. Sekarang kita pergi dengan lebih mendalam. Kita pergi mengenai dia punya screen terlebih dahulu. Realme 7 Pro dia ada screen sebesar 6.4 inci Super AMOLED dengan fingerprint sensor kat bahagian screen. Bagi saya, untuk di bawah harga RM1,500, kalau ada Super AMOLED tu, not bad lah, antara yang okey jugalah. Dekat Super AMOLED ni, dia tak adalah refresh rate yang tinggi ataupun orang kata apa, benda-benda yang baru kat sini. Cuma benda yang saya rasa menarik sikit lah, dia punya bezel kat bahagian atas dan juga tepi tu memang sangat nipis. Cuma dagu kat bahagian bawah ni still ada lagi. Setakat saya guna, saya boleh kata dia punya warna tu pop, kecerahan dia pun agak tinggi. Kalau guna bawah cahaya matahari pun tak ada masalah setakat saya guna. Memang boleh kata dia punya screen tu puas hatilah. Kalau anda sukakan screen jenis AMOLED kan, not bad lah screen jenis ni. Jadi kalau dia punya screen tu dah cukup cantik, adakah rekaan dia dah cukup cantik? Okey, kita bincang dari segi rekaan dekat bahagian belakang. Jadi sebelum saya mula tentang rekaan dekat bahagian belakang ni, saya nak cakap sesuatu yang mana saya tersilap waktu unboxing Realme 7 Pro. Saya kata bahawa dia ada rekaan dekat bahagian belakang ni ialah plastik. Kejap lagi saya cerita kenapa saya cakap macam tu. Okey, kalau kat bahagian belakang ni, satu design yang dah diubah ialah dia punya kamera. Yang mana kalau tengok dekat bahagian kamera ni, dia ada 3 kamera, kemudian dia ada macam sebelah lagi dia ada 2, iaitu flash dan juga kamera satu lagi. Rekaan yang baru dah pada Realme. Kalau sebelum ni kita tengok memang biasa sangatlah rekaan kamera membujur. Dah banyak siri Realme dah macam tu, memang naik bosan. Tapi dekat Realme 7 Pro dah tukar. Jadi saya rasa ini satu penukaran yang bagus. So kat bahagian belakang ni, dia punya rekaan dia still lagi macam Realme 7. Cuma yang dekat bahagian belakang ni ialah kaca. Saya sebenarnya memang awal-awal memang keliru lah, sebab bila saya ketuk, anda akan dengar macam bunyi dia kosong. Bunyi dia ketuk tu ialah plastik. Sebenarnya dekat bahagian belakang ni, dia tak rapat sangat tau. So kalau anda ketuk tu memang bunyi plastik lah. Tetapi dia disalut ataupun kekemasan dia tu ialah kaca. So saya macam terkeliru macam tu. Rupa-rupanya, kat belakang ni ada kaca. Bila anda pegang kat bahagian belakang ni, saya rasa macam agak licin. Saya sebenarnya kurang suka lah, sebab bila saya pegang licin-licin ni, rasa macam nyilu sikit. Tambah-tambah pula bila tangan saya kering, so bila pegang macam ni, rasa macam tak grip pun. So kalau anda beli peranti ni, sama ada anda gunakan casing yang diberikan oleh Realme ataupun anda beli casing baru. So kalau kita pusing kat bahagian depan, kalau tengok dekat bahagian sini, kita ada screen punch hole. Saya tak pastilah kenapa Realme 7 Pro ni macam downgrade dia punya kamera depan, sebab kalau kita tengok dekat Realme 6 Pro dia ada 2 kamera. Tapi dekat Realme 7 Pro dia hanya ada 1 kamera. Patutnya kena ada 2 kamera jugalah kan. Tak apa, mengenai kamera depan, jap lagi kita akan sentuh sama-sama. Jadi dekat bahagian atas kita ada mic. Dekat bahagian kiri kita ada SIM slot yang menyokong 2 SIM serentak berserta 1 slot untuk memory card. Kemudian kita ada juga butang kawal bunyi. Dekat bahagian bawah kita ada headphone jack, kita ada mic, kita ada USB Type-C dan juga speaker. Dekat bahagian kanan pula kita ada butang kuasa. Dekat bahagian belakang kita ada 4 kamera setup berserta 1 flash. Dekat bahagian depan kita ada 1 kamera dan juga kita ada speaker. Ada something yang saya nak cerita tentang speaker dia, tapi tunggu dulu, saya akan cerita kejap lagi. Yang mana sekarang
kita nak bincang dari segi prestasi. Jadi untuk tahu anda, Redmi 7 Pro ni hadir dengan 8GB RAM, 108GB memory, dikuasakan dengan Snapdragon 720G. Kenapa Realme masih lagi 720G? Dia sama macam Realme 6 Pro, tak ada perubahan chipset. Saya ingatkan kalau siri baru dia ada benda yang baru, tapi yang ini ada benda yang sama. Rasa macam pelik. Sekurang-kurangnya kalau Realme 7 Pro, kalau dia ada Snapdragon 732G pun saya rasa okey dah kot. Tapi tak apa, itu bukan masalah yang saya rasa besar sangat, sebab untuk 720G ni saya rasa masih lagi smooth untuk penggunaan saya lah, sebab dia 8GB RAM, multitasking pun tak ada masalah. So kalau anda guna pun, anda nak multitasking benda-benda berat pun still lagi boleh. Memory management untuk Realme 7 Pro ni boleh saya katakan agak cun juga untuk peranti mid range. Kalau anda guna aplikasi sosial saja, saya rasa tak ada masalah pun Realme 7 Pro ni. Ha, dan kalau nak tahu, Realme 7 Pro ni kalau nak buka kotak je, anda akan dapat Android 10 dan juga Realme UI 1.0. Tak silap saya jugalah, Realme ada kata bahawa Realme 7 Pro ni antara peranti yang terawal untuk dapatkan Realme UI 2.0. Interesting, sebab saya rasa Realme 7 Pro ni memang diutamakan untuk software update, memang terbaik daripada Realme. Jadi sama-samalah kita tunggu. Jadi sekarang kita bincang bab gaming. Okey, bagi saya lah, bab gaming ni dia punya grafik tu masih lagi yang biasa-biasa lah. Dia tak adalah grafik macam Snapdragon 765G tu. Jadi dari segi game yang saya dah cuba, saya ada juga main Mobile Legend. Dekat Mobile Legend, malangnya lah dia tak ada HFR setting dan juga Ultra setting. Satu benda yang saya rasa macam agak pelik lah, sebab sebelum ni saya test kat Realme 6 Pro, ada je setting tu kan. Tapi dekat Realme 7 Pro ni tak ada pula setting macam tu. Adakah Moontoon dah update punya game? Saya pun tak pasti, tapi untuk permainan Mobile Legend tu saya rasa masih lagi smooth lah. Tak ada masalah yang orang kata macam teruk sangat ke apa, tak ada lah. Untuk PUBG Mobile pula, kalau anda guna grafik yang paling rendah, anda boleh gunakan Ultra untuk frame rate dia. Untuk grafik paling tinggi, anda boleh gunakan HD dengan frame rate jenis high. Jadi untuk game saya rasa tak ada masalah, gyro dia pun okey. Cuma itulah, dia punya grafik dia tak terlalu tinggi untuk kebanyakan game, yang mana membuatkan saya rasa macam tak berapa puas hati. Jadi kita bincang pula dari segi bateri untuk Realme 7 Pro. Realme 7 Pro dia ada bateri sebesar 4500 mAh. Mungkin nampak macam kecil lah kan. Yelah, tahun 2020 kebanyakan peranti dah 5000 mAh, ada yang sampai 7000 mAh pun ada. Tapi still lagi dengan kapasiti yang tak terlalu besar tu, rasanya macam dia punya optimization tu agak cut. Saya dah guna peranti ni, saya rasa dia boleh bertahan lebih pada sehari kalau anda guna untuk media sosial ataupun benda-benda biasa kan. Sebab ketahanan bateri dia bagi saya memang cun. Saya ada juga main game. Saya main Mobile Legend, penurunan dia sekitar 11-12%, sama juga macam PUBG. Gunakan grafik yang tinggi dia boleh support. So bagi saya untuk bateri dia, memang saya rasa memang cukup-cukup mantap lah. Walaupun main game selama sejam kan, 10% penurunan tu, oh sikit je. Selalunya kalau saya main dengan peranti-peranti mid-range yang lain, rasanya macam penurunan dia sekitar 20% ataupun 15% dalam masa sejam. So yang ini untuk main game saya rasa not bad lah. Dan kalau anak-anak juga buat benda-benda berat macam edit video ke, ataupun anda rasa macam nak guna apps berat pun ke, saya rasa punya battery life tu still lagi boleh kata boleh bawa bincang lagi lah. Katakanlah anda kurang yakin dengan bateri 4500 mAh dia, anda tak perlu risau. Anda pernah dengar satu lagi benda yang saya rasa memang cukup padu? Jawapan dia ialah Super Dark Charge yang ada dekat Realme 7 Pro. Fast charging 65W ni memang sangat laju, yang mana anda boleh charge sekitar 34 minit 100%. Saya sebenarnya agak terkejut lah, sebab Realme cakap macam tu, kalau dalam 12 minit boleh charge sampai 50%. Saya tak percaya, so saya buat test. Saya guna dia punya adapter sendiri dan saya rasa memang betul apa yang Realme cakap. Saya charge tu sampai 100% tu lebih kurang 35 minit, mungkin macam 40 minit macam tu lah. Saya charge Realme 7 Pro sampai penuh sekitar 30 minit ke 40 minit. Bagi saya memang apa yang Realme kata tu memang betul. So memang laju dekat sini. Anda tak perlu charge waktu malam. Kalau bateri nak habis pun, anda hanya perlukan setengah jam je untuk charge penuh. Tapi pastikan anda menggunakan adapter yang diberikan di dalam kotak. Disclaimer sikit lah. So bagi saya untuk bateri memang puas hati untuk Realme 7 Pro. Dari segi kamera pula, dekat Realme 7 Pro dia ada 4 kamera setup. 64MP sebagai kamera utama, 8MP ultra wide, 2MP depth sensor dan juga 2MP makro. So untuk kamera utama dia, saya boleh cakap tangkapan dia memang kemas, memang sharp, memang cun, memang smooth. Anda boleh nampak lah tangkapan dia memang
secukup rasa untuk mid range dan saya rasa memang cantik. Inilah contoh-contoh yang saya letak kat sini, anda boleh tengok dan nilai sendiri apa cita rasa anda, adakah anda rasa gambar dia menarik, tambah pula dengan dynamic range dia yang agak mantap dekat Realme 7 Pro ni. Jadi untuk gambar portrait pun bagi saya dia agak cantik juga, kerana tengok tangkapan dekat sini untuk objek dan juga kawasan nak blur tu memang tepat. Cuma mungkin ada certain keadaan kawasan blur tu dia agak silap sedikit lah, tapi kebanyakan gambar yang saya tangkap saya tak nampak sangat kesalahan macam ni. Mungkin ada certain gambar yang akan jadi macam ni, tapi overall dia punya portrait bagi saya memang cun. Night mode pula, night mode ni satu benda yang nak dibincangkan dengan panjang sikit lah. Okay, untuk night mode dia saya dah cuba tangkap dan tangkapan dia memang cantik. Sebelum ni saya tak ada update lagi dekat Realme 7 Pro, tapi bila saya dah update dia punya night mode tu lebih orang kata dah boost. So tangkapan untuk night mode ni macam yang tengok kat sini memang sangat cantik. Cuma ada dua keadaan yang membuatkan gambar dia tak berapa cantik. Salah satunya bila dia ada lampu warna kuning, dia akan menyebabkan tangkapan tu memang berwarna kuning. Yang kedua pula, bila anda tangkap kat tempat yang ada cahaya yang agak kembang, so tangkapan dia memang saya rasa macam buruk sangat lah. Tapi kalau ada masalah macam ni bila anda guna night mode, saya rasa macam anda tak perlu gunalah night mode tu. Anda guna mode yang biasa je dan anda boleh tangkap macam biasa dan tangkapan dia pun memuaskan. So night mode untuk Realme 7 Pro ni sebenarnya lebih kepada dekat night mode yang orang kata kawasan dia memang sangat gelap. So bila anda guna macam ni, anda akan nampak lah kawasan dia tu lebih bercahaya, yang mana anda mungkin tak nampak dengan mata kasar. So bagi saya night mode dekat Realme 7 Pro ni dia macam special sikit. Dia tak sama macam siri-siri sebelum ni. Siri-siri sebelum ni anda main tangkap je guna night mode pun tak ada masalah. Tapi still lagi saya cakap night mode untuk Realme 7 Pro ni okey, memang cun. Kalau anda guna mode biasa untuk tangkapan malam pun anda boleh tengok tangkapan dia memang cun. Tambah pula tangkapan portrait dia, oh mantap habis lah kalau anda cuba tangkap kan. Cubalah try kepada siapa yang ada Realme 7 Pro, cuba anda pergi tangkap-tangkap gambar portrait dengan background dia ialah waktu malam. Satu lagi benda yang kontroversi juga dekat Realme 7 Pro ni ialah dia punya kamera depan. Realme 6 Pro ada 2, tiba-tiba kat sini ada 1. So untuk tahu anda, Realme 7 Pro kat sini dia ada kamera 32MP untuk kamera depan. So dia bukan downgrade sangat lah. Dia buang satu kamera ultra wide, so anda tak boleh tangkap gambar ultra wide, tapi dia bagikan kamera yang lebih baik. Sebenarnya apa yang saya tengok kat tangkapan dia memang boleh katakan detail dia memang cukup, sharp dia memang cantik. Cuma benda yang saya kurang gemarkan lah untuk kamera depan Realme 7 Pro ni ialah punya warna, sebab dia tak pop sangat. Warna dia tu macam kelabu-kelabu sikit, tapi tangkapan dia dah cukup cantik. So mungkin ini masalah software, kita akan tunggu software update pada Realme untuk Realme 7 Pro. Apa pun anda boleh tengok contoh kat sini dan anda boleh nilaikan sendirilah, walaupun dia punya warna tu agak pudar tapi still lagi dapat tangkapan yang cantik. Dari segi rakaman video, saya berkata memang rakaman video dia memang sangat cun. Dia agak stabil kat sini, yang anda tengok sini macam mana. Dia punya rakaman pun agak sharp dan bagi saya video quality untuk Realme 7 Pro ni memang super. Cuma ada beberapa benda yang saya tak suka lah, sebab bila anda gunakan stabilization, anda boleh tengok macam ada delay waktu anda rakam. Delay dia anda tak pasang lepas anda tengok rakaman tu, tapi anda akan perasan waktu anda rakam dia punya paparan display tu macam agak delay bila anda pegang ataupun anda gerak-gerak kan. So benda tu macam saya rasa macam kurang sikit lah. Satu benda lagi yang saya kurang gemar kat sini ialah antara gambar dan juga video, anda akan nampak zoom yang agak ketara. Untuk kamera gambar dia memang anda tengok lah dia punya tangkapan tu macam oh jauh je kan. Tapi bila anda guna video, tiba-tiba dia akan zoom in dan anda tengok lah kawasan yang anda rakam video tu macam ish jauh sangat ni. So anda kena adjust, anda kena pergi ke belakang sikit untuk rakam video yang mana yang anda nak. So tangkapan gambar dan juga rakaman video ni jarak dia agak jauh. So saya rasa macam satu benda yang kurang lah kat sini. Inilah rakaman untuk 4K Realme 7 Pro. Kita zoom sikit, anda boleh tengok mungkin kurang sharp sedikit. Dan ini ialah rakaman 5x zoom. Ini pula ialah rakaman untuk 1080p 60fps. 60fps ni agak smooth, cuma rakaman dia agak kurang sharp. Mungkin saya akan cuba nak zoom burung ni. Anda boleh tengok sendiri, zoom burung ni dia tak berapa sharp. Okey sikit kalau anda cuba fokus, dan kita akan zoom macam ni dan okey lah kot eh. So dia masih lagi ada stabilization untuk 1080p, tak ada masalah. Jadi inilah kamera depan untuk Realme 7 Pro. Anda boleh tengok macam mana. Okey, dia punya tonal warna okey lah juga. Dia punya warna boleh tahan, cuma kurang pop up sikit. Tapi overall, oh still okey lah.
Apa pun saya rasa dalam tangkapan video dia memang nice dan saya rasa tak ada masalah yang orang kata mungkin ketara sangat, tak ada lah. Jadi dari segi keselamatan, dia ada fingerprint sensor dekat bahagian screen dan juga dia ada face unlock. So kalau nak guna dia punya fingerprint sensor, saya rasa memang laju. Jadi kita akan cuba sama-sama dekat sini. Okey, 1, 2, 3. Okey, dah buka dah, memang laju. Kita cuba sekali lagi, 1, 2, 3. Okey, sentuh je dia dah buka. So dia punya delay tu tak lama sangat dan dia punya face unlock pun laju. Okey, dah terus buka. Satu tambahan yang saya nak ceritakan tadi ialah dia punya speaker. Okey, dia punya speaker ni ialah stereo speaker. Okey, sebab saya tak expect pun dia ada stereo speaker kan. Waktu tengah main PUBG tu, main tiba-tiba ada sound dekat bahagian atas ni. Oh, dia guna stereo speaker rupanya. Jadi dia punya bunyi speaker tu sebenarnya sedap juga. Anda nak dengar? Ha, jom saya try satu lagu. Jadi apa yang saya dengar kat sini lah, dia punya bunyi dari segi dia punya height tu okey, dia punya middle tu agak tinggi dan dia punya bass tu kurang punchy. Itu apa yang saya dengar lah, saya tak tahulah apa yang anda dengar pula. So dengan kelebihan stereo speaker ni, saya rasa ini satu kelebihan yang baik lah untuk Realme 7 Pro. Jadi secara kesimpulannya untuk Realme 7 Pro ni ialah, kalau anda mungkin macam memikirkan untuk dapatkan Realme 7 yang harga dia RM1,299 tu, mungkin anda patut perincikan juga Realme 7 Pro ni. Anda kena bandingkan dulu, adakah Realme 7 yang berbaloi ataupun Realme 7 Pro yang lebih berbaloi. Siri Realme 7 Pro ni saya tak nampak satu kelainan yang sangat besar, tapi saya still lagi nampak kelainan yang banyak. Antara benda yang saya rasa perform kat sini ialah dia punya kamera, dia punya bateri, sebab dia punya bateri drain tu dia tak macam Realme 6 Pro dulu. Apapun, saya rasa saya sebagai seorang peminat tech, saya rasa macam Realme 7 Pro ni patut ada chipset yang baru. Snapdragon 732G pun okey lah, sebab yelah Snapdragon 720 ni nampak macam lama. Walaupun dia masih lagi chipset tahun 2020, tapi sebabkan tahun 2020 ni macam-macam benda dah jadi, so dia macam terasa macam agak lama sikit lah. 732G tu okey lah kot kan. Walaupun prestasi dia tak jauh beza, tapi adalah kelebihan sikit. Tapi jangan risau lah, 720G ni saya rasa masih lagi powerful untuk Realme 7 Pro. So anda sukakan screen AMOLED, anda sukakan dia punya kamera, design dia bagi saya biasa je, prestasi dia bagi saya mantap sebab 8GB RAM, 128GB memory. Jadi bagi saya Realme 7 Pro dengan harga RM1,499 ni agak okey lah untuk anda beli. Jadi apa pendapat anda tentang Realme 7 Pro? Saya recommend kalau anda sukakan peranti Realme. Jadi macam biasa, jangan lupa like, subscribe dan juga share, dan juga kalau anda boleh lah komen lah sikit tentang Realme 7 Pro, saya nak tahu juga. Terima kasih, jumpa lagi.